lagi sama aku Tiara Nini. Barusan aku baru aja selesai GR untuk Amazing Unjuk Gigi. Jadi ini konsernya band Gigi. Dan barusan aku udah GR untuk aku nyanyi solo lagunya Gigi yang judulnya Damainya Cinta. Aku udah selesai GR yang sendiri, yang solo. Nanti kita bakal GR bareng sama Giginya langsung. Tapi sebelum itu kita balik dulu ke ruangan. Ayo ikut aku di ruangan ngapain aja sama Liodra. Hai, kita udah sampai di ruangan Liodra dan Tiara. Lagu menikah. Nah, udah sampai di sini. Ini tempat kita untuk siap-siap, untuk latihan lagi, untuk tidur, untuk make up segala macem. Dan oh iya, kalian bertanya kan pasti kenapa kok make upku tebel banget sekarang? Habis photoshoot tadi sama Kak Winston, dan aku photoshootnya bertiga, aku, Ziva sama Liodra. Seru banget ya kan. Abis ini kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Liodra, tapi berhubung dia lagi gak ada di ruangan, jadi kita mau santai dulu sambil menunggu Liodra. Jadi makeupnya dari apa sih hari ini sih? Gaya koko. Ini makeupnya itu smoky eye gitu nanti. Jadi kalau yang biasanya kalian tahu mata aku tuh mungkin natural, warna-warni gitu mungkin sesuai baju. Kalau ini agak smoky tuh rokok. Tapi bakal bawa berapa lagu sih tuh? Dua, Damainya Cinta sama 11 January Brooklyn. Diri sendiri, ini gak sih? Hafal gak sih? Personal Gigi siapa aja? Hah? Personal Gigi? Gigi hafal gak? What? What the f***? Aku tahu beberapa namanya aja. Kalau vokalisnya aku tahu namanya Kang Arman. Kalau gitarisnya tuh Dewa Bujan. Itu terkenal banget kan? Parah. Kalau lagu favorit Gigi apa sih? 11 Januari. Jadi udah pernah ketemu sama Kang Arman belum sih? Udah. Di mana? Di suatu ajang pencarian bakat sebelum Indonesian Idol. Oh, itu jadi under Kang Arman. Aku jadi peserta waktu itu, dia jadi juri. Oh, belum nyanyi bareng, Teh? Belum, ini pertama kalinya aku nyanyi bareng. Sedekat ya? Iya. Persiapannya apa aja? Persiapannya ini. Bisa kalian lihat. Mempersiapkan lagu ini, terus mencari improvisasinya mungkin biar nggak sama penyanyi aslinya. Oke, habis ini aku bakal GR sama Gigi, Lili juga. Jadi ikutin terus sampai nanti ketemu sama Kang Arman, yay! Hey guys, aku udah dikit makeup, nyicil makeup, dan sekarang di pause dulu buat GR sama Kang Arman dan band Gigi ya, sambil reunian karena udah lama gak ketemu. Sekarang mau nyobain yang lagu duetnya. Deg-degan sih, aku takut salah nyanyi gitu loh, karena kan nyanyinya di depan penyanyi aslinya gitu kan. Doain semoga lancar. Lagi ngedirect Liodra. Iya benar-benar. Ini cakep Katija. Cakep Lili. Itu terlalu cantik. Jangan lihat kamera. Oke, cantik Lili. Medan. Liatin Gigi boleh? Liatin Gigi boleh? Enggak mau. Oke guys, mumpung di sebelahku ada Lili, jadi aku mau tanya-tanya sekalian. Ya, terus Lili. Beberapa kali. Lili lagi latihan. Ini lagi latihan. Jadi aku tanya sama diri aku sendiri. Gimana? Deg-degan gak? Iya, karena Gigi itu adalah band legend dan aku kayak takut kurang bagus aja gitu. Maksudnya kan aku disandingkan dengan band yang hebat gitu kan, aku harus bisa memaksimalkan itu. Harus bisa sama bagusnya gitu kan. Oh ya, tadi pertanyaannya tuh kemarin habis pulang kampung? Enggak. Terus tahun baru ini aku gak tahu mau kemana. Rencana tuh pengen ke Bali, tapi tuh masih 50-50. Kita berangkat tuh harus swab PCR dulu kan. Dan sebenarnya gak ada masalah sih untuk swab PCR, karena
aku udah beberapa kali udah sering ya, setiap acara tuh di swab kanan kiri bawah, rasanya tuh cuman ya demi kesehatan, dan hasilnya juga negatif gitu kan. Kita tuh hidup tuh jangan positif terus guys, sekali-sekali negatif. What? Wish aku untuk tahun yang baru, semoga aku menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru tapi orangnya tetap lama. Mungkin ada sesuatu yang baru dari aku, kayak mungkin lagu baru ya kan? Karena aku di tahun yang baru ini aku bakal membuka sesuatu yang baru. Aku merilis lagu yang sebelumnya aku belum pernah melakukan ini, yaitu collab atau duet sama Arsi. Jadi jangan lupa untuk dengerin, karena ini modelnya adalah music series. Kita rilis 3 lagu plus 1 versi bahasa Korea. Karena kita maksudnya aku dan Kak Arsi itu penggemar Korea berat kan. Dan kebetulan kita bahasa Korea itu lumayan bisa baca lah ya. Udah dikoreksi juga sama orang Koreanya. Dan 3 lagunya itu ceritanya nyambung. Namanya juga music series. Ini lagi video call-an Kak. Maksudnya lagi belajar sama bapak. No kaki. Dadah. Vlog. Aku mau siap-siap, mau nganu-nganu kuku sambil sedikit ngafalin lagu lagi. Karena Lili juga lagi belajar, jadi aku gak bisa menginterogasi dia. So, just keep on watching. Aku sekarang lagi oleng, lagi otw. Kok di sini enggak? Enggak. Masih! Jadi aku sekarang lagi di lorong perjalanan ke studio untuk perform. Ini duet dulu sama band Gigi. Wish me luck. Semoga aku bisa nyanyi dengan lancar semuanya. Amin, amin, amin. Deg-degan sih. Pertama kali sama Kang Aman. Nyanyi 11 Januari. Ini segmen 3. Aku nyanyi. Lalu segmen 4 libur, gak ada. Terus segmen 5 ada lagi. Oke. Aku gak tahu segmen 5 itu terakhir apa enggak. Enggak, segmen 6. Oh, 6 ya? Gak ngantuk, agak lelah. Gak lelah sih, kayak nungguin gak. Aku gak sabar gitu loh. Excited for this. Anjay. Hai guys. Aku udah di rumah, tapi bohong, pale. Aku masih di studio, karena aku tadi masih perform satu lagu, kurang satu lagi yang nyanyi solo. Dan groginya apa? Aku nyanyi itu sendirian, tapi di depan itu disediakan sofa gitu untuk band Gigi tuh duduk di situ menonton aku. Jadi kayak kalau aku salah malu gitu loh. Ya semoga nanti lancar seperti tadi. Kang Arman baik banget. Mereka bilang ke aku gini, makasih ya Tiara gitu. Padahal harusnya aku yang makasih ya kan. Akhirnya aku bilang aku yang terima kasih. Mereka terlalu baik. Kamu terlalu baik buat aku. Oh ya udah guys, sekarang aku mau istirahat, mau chillin. Kata mamaku chillin adalah nongkrong. Jadi aku mau nongkrong. Bye. Mas sama Hendy. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin aku sebagai bisa dibilang penyanyi pendatang baru, mau tanya tipsnya nih bisa langgeng di industri musik selama 26 tahun tuh gimana sih caranya? Yang pertama banget kalau saya sih bilang alhamdulillah emang semuanya udah diatur, dipertemukan dengan orang-orang yang memang frekuensinya sama, bukan hanya bermain musiknya tapi spiritnya, disiplinnya, itu yang penting. Main musik itu bukan buat gaya-gayaan, menyenangkan. Beneran buat memang kita dikasih sebuah talent dari atas, manfaatin ya kayak gitu. Totalitas sih. Totalitas sih. Jadi malah total dan apa ya? Berkarya. Iya, yang penting kita enjoy ya jalannya. Yeah. Berkarya, enjoy, karena dengan berkarya kita punya tanggung jawab lagi kan, yeah, terhadap musik Indonesia mendengarnya gitu. Jadi itu tuh yang bikin kita terus semangat. Oke. Okay. Nah ini pertanyaan terakhir.
Kok agak gak enak gitu loh. Menurut pandangan band Gigi sendiri, tadi performa aku gimana? Tadi bilang ke tim produksi dengan ya, dengan waktu yang benar-benar kita nggak ada latihan loh. Iya, latihan bener. Di panggung, latihan ya, di panggung. Ya. Alhamdulillah banget gitu. Kenapa sih kayak gitu Gigi? Oke, dari Gigi mungkin udah terbiasa puluhan tahun bareng. Tapi untuk bareng dengan orang yang baru, kalau orang baru itu tidak mempunyai sesuatu yang bagus dari dirinya, nggak mungkin. Gitu ya. Ya. Ya kamu punya sesuatu yang memang nggak dipunyai sama orang. Kenapa aku kayak malu? Iya, tapi talent tuh gift kan dari yang gift gitu. Itu harus ada lagi. Nah, itu yang harus dijaga. Oke, terima kasih obrolan singkat bareng Ben Gigi. Terima kasih. Terima kasih ya, sukses terus ya. Ya, makasih, sukses selalu. Amin. Bye. Oke guys, sudah selesai perform aku di Amazing Concert Unjuk Gigi 26 tahun berkarya, keren banget. Semoga aku bisa mengikuti jejaknya, bisa 26 tahun berkarya, masih tetap cemerlang gitu kan karirnya. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel aku, like, komen juga. Aku mau bikin nonton apa lagi. Happy New Year!